KPM. Pakaian pun dah sesuai. Chris dah sedia untuk memanah ni. Bunyi apa tu? Kenapa bunyi whistle? Kena start ke? Alamak. Tak ada tali juga, cikgu. Minta tolong sikit, cikgu, boleh tak? Tak ada tali ni. Baiklah murid-murid, untuk slot sukan kali ini saya bersama dengan Cikgu Fairoz. Apa khabar cikgu? Itu cikgu pegang apa tu cikgu? Ha, tadi saya nampak Chris pegang bow tanpa tali. Oh, so inilah tali dia. Oh, okey okey, terima kasih. Okay. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Chris sihat? Sihat cikgu, bukan sekadar sihat tapi semangat juga cikgu. Yeah. Dah start dah ni. Saya nampak semangat Chris tu. Okey. Okey, dah boleh start dah? Boleh. Okey, jom kita start terus. Tapi sebelum tu, yeah. Kalau tak silap, bukan kita berdua saja kan cikgu? Betul. Kita ada dua orang atlet yang saya bawa untuk bantu kita pada hari ini. Siapa dia cikgu? So, saya persilakan. Okey. Shakira dan Zarif Syahir. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan juara-juara Malaysia kita hari ini, boleh tak cikgu? Boleh, silakan. Boleh, tak ada masalah. Juara yang yang memang tengah meletup sekarang. Saya bermula dengan Shakira. Shakira, okay. Dia baru sahaja mewakili Malaysia ke Olimpik Tokyo baru ni. Ya. Shakira. Okey, seterusnya. Kemudian ni adalah Zarif Syahir. Okay. Dia pernah memenangi pingat gangsa di World Championship 2018 di US. Jom kita bagi tepukan kepada Abang Zarif dan Kak Shakira untuk sesi hari ini. Baiklah cikgu. Tanpa melengahkan masa lagi, apa yang kita nak fokus cikgu hari ini dalam sukan memanah? Baik. Chris pernah memanah tak sebelum ni? Pernah cikgu, tapi pernah. Jarak dia pendek je. 5 meter, okay. 5 meter mungkin. Okey, jarak yang dekat. Okey. Yeah. Sebelum kita pergi ke topik yang lebih jauh lah saya rasa. Jadi murid-murid mesti kena tahu dahulu etika berpakaian semasa memanah. Saya yakinlah bukan memanah sahaja. Sukan-sukan lain pun saya rasa memang ada etika masing-masing. So betul, tak adalah kita tengok nanti masuk berpakaian macam nak shopping tapi dia nak datang bersukan. Jadi saya rasa salah. Okey. Jadi apakah etika berpakaian untuk sukan memanah cikgu? Dalam memanah, okey. Seperti yang kita tengok macam abang Zarif kita dan Kak Shakira kita, pakaian mestilah kemas. Dan selalunya kita bukan selalunya nampak lebih
lebih kemas ya bila kita pakai t-shirt yang berkola. Okey, selalunya kita akan pakai t-shirt yang berkola. Alamak, Chris tak pakai baju kola. Okey, boleh. Masih boleh. Digalakkan pakai kola saja kok. Sebab memanah ni dia berada di bawah matahari daripada pagi sampai ke petang. Jadi berkola tu dia membantulah untuk menutup sikit leher kita sekiranya perlu. Baiklah. Okey, kemudian baju dia tak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Oh, ada ruanglah cikgu. Ya, betul. Okay, okay. Sebab kalau longgar sangat, contohnya macam perempuan, longgar sangat nanti dia nak tarik, terkena baju, dia akan hit baju. Jadi, dia akan efek pada aero kita. Okey, dan kalau terlalu ketat? Kalau terlalu ketat sangat pun tak bolehlah. Susah nak dapat keselesaan kita sendiri. Mungkin kita tak selesa ketat sebab kita macam saya cakap tadi, sepanjang hari di padanglah kalau kecohanan. Panas. Ya, betul. Bagilah ruang udara sikit. Okey, faham? Okey, itu dari segi baju. Dari segi seluar pula, kita kena pakai seluar yang sesuai lah. Memanah kena pakai seluar yang sesuai, tak boleh pakai seluar yang terlalu pendek. Tak boleh pakai seluar three quarter, seluar apa orang panggil, Chris? Kaki tu. Ya. Cargo pants. Tak sesuai sangat lah. Tak berapa sesuai. Okay. Jeans pun tak dibenarkan sebab dia tak memberi saliran udara yang baik. Faham. Kemudian kita pakai, untuk mudah, kita pakai sajalah seluar track. Betul. Okay. Jadi Chris ni pas. Kalau nak pakai pendek sampai lutut boleh, panjang terus sampai bawah, three quarter tidak dibenarkan. Okey, faham. Okey, kemudian dari segi kasut. Dari segi kasut pula, okey. Kasut, kita mesti kena pakai kasut yang bertutup. Kita mesti kena pakai kasut yang bertutup. Walaupun kita tengok memanah ni macam biasa je, pakai slipper pun boleh shoot. Betul cikgu, kita dah lari pun. Tak boleh pakai slipper ke? Betul Chris, tak boleh. Sebab dia akan mendatangkan kecederaan semasa kejohanan ataupun pertandingan. Sebab anak panah tajam. Ya, betul. Kalau anak panah jatuh ke depan, kita nak pergi ambil aero dan kita tak tengok ke bawah, so dia akan cocok kaki kita. Okey, okey. Jadi kasut yang tertutup. Ya, yang sesuai lah. Sesuai. Okey, faham. Okey, ada lain tak cikgu? Ada tak yang Chris nak tanya lagi? Nak tanya ni. Dia pakai ada satu strap kat sini. Ni. Kat dada tu. Okey, ini nanti kita akan perkenalkan masa kita masuk aksesori peralatan nanti. Okey, baiklah. Itu dia perkongsian cikgu untuk aspek, bukan aspek keselamatan saja tapi etika berpakaian. Betul. Okey, baiklah. Dan seterusnya kita ada apa cikgu? Untuk perempuan juga, saya lupa nak terangkan tadi. Okay, silakan, cikgu. Untuk perempuan, kalau dia berambut panjang, mesti diikat dengan kemas. Kalau tak ikat macam mana cikgu? Kalau tak ikat, nanti kalau judge tengok, judge akan panggil keluar padang dan akan diberi teguran dan kaunseling. Jadi dia tidak dibenarkan shoot ke cikgu? Dia bukan tidak dibenarkan shoot lah, tapi kalau judge ambil tahu, judge akan panggil dia terus untuk ikat supaya kemaslah. Nanti dia bukan mengganggu diri dia sahaja, dia akan mengganggu orang lain juga kalau rambut dia berterbang-terbang. Dan cikgu, adakah rambut ni dia akan efek dia punya keselamatan juga cikgu? Ada tak? Ada, kalau dah tertutup, yes. Betul. Okay. Kalau dia tertutup mata dia, nanti macam mana dia nak shoot? Takut dia terkeluar. So, kena kemas. Ya, betul. Dan kalau rambut panjang, ada tak risiko untuk kalau dia tersekat dalam busur ke apa? Ada tak ada kes macam tu? Sebelum ni saya rasa mungkin tertarik ke? Mungkin tak adalah, tapi risiko tu boleh berlaku. Sebarang risiko tu dia boleh berlaku. Okey, jadi untuk murid-murid perempuan yang berambut panjang. Rambut panjang pastikan dah ikat kemas eh. Ya, betul. Kalau rambut pendek okeylah cikgu. Rambut pendek tak ada masalah. Okey, okey. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan untuk etika berpakaian untuk sukan memanah cikgu, silakan. Okey. So kita dah belajar pasal etika pakaian kita. Jadi kepada murid-murid yang baru nak masuk sukan memanah, tahu dulu etika pakaian dan berpakaian yang sesuai untuk masuk padang untuk belajar memanah. Bukan kita punya sukan memanah ni, ada juga memanah tradisional yang memerlukan pada pakaian cantik. Dia ada markah di situ. Ada yang berkuda. So dia akan kita akan pakai pakaian kebanggaan kita, tradisional kita. Okay, okay. So pada memanah kita ni, kita tak perlukan benda tu. Okey, faham. Jadi kalau Chris boleh recap sikit, imbas kembali sikit. Untuk baju, kita digalakkan pakai baju yang tidak terlalu ketat. Betul. Tapi tidak terlalu longgar juga. Ya. Dan berkola. Betul. Okey. Dan untuk seluar pula, kita pakai seluar track. Ya, betul. Okey, tak boleh pakai jeans. Ya. Seluar terlalu pendek atau three quarter, cargo macam itulah cikgu. Dan seterusnya, kasut. Kita kena pakai kasut yang tertutup. Betul. Untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Okey. Okey. Kalau cikgu, saya tengok
Kalau jam tangan macam mana, cikgu? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah selagi dia tidak mengganggu kita. Okay. Dia boleh dipakai dan ramai je yang pakai jam. So dia bukan menjadi masalah. Ya, betul. Apa kata cincin? Cincin pun tak ada masalah. Sebab dia tidak mengganggu skill kita ke, dia tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu kita. Jadi kita boleh pakai. Okey. Jadi kasut tertutup, seluar track. Betul. Lepas tu untuk t-shirt yang sesuai. T-shirt yang sesuai. Dan untuk perempuan yang berambut panjang, kena ikat kemas. Betul. Itu dia etika berpakaian untuk sukan memanah. Sebenarnya untuk lelaki jugalah yang berambut panjang. Oh, yes. Betul, betul. Lelaki perempuan. Sama juga. Yeah. Asalkan kalau dia rambut panjang, kena kemaslah. Ya, yeah, betul. Okey, baiklah, cikgu. Apa kata kita berehat sebentar, boleh tak, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot sukan Diri TV KPM. Baiklah, murid-murid. Anda sedang saksikan slot sukan bersama saya, Chris MJ. Dan hari ini, saya ada bersama dengan juara-juara Malaysia kita. Ada Abang Zarif dan juga Kak Syakira. Dan sudah tentunya kita juga ada seorang guru yang cukup berpengalaman untuk sukan memanah, iaitu Cikgu Fairuz. Baiklah, Cikgu. Untuk segmen seterusnya, tadi pun kita telah bincang, cikgu pun telah kongsikan mengenai etika berpakaian. Betul. Masa kita memanah, kan, cikgu? Ya, betul. Okey, jadi untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita, cikgu? Okey. Tadi kita kita cerita pasal pakaian. Ya. Okay. Sekarang ni kita cerita pula pasal keselamatan. Okey. So, dalam sukan memanah ni, keselamatan sangat dititik beratkan. Kerana silap shoot, ya, dia sangat membahaya, dia sangat berbahaya. Sebab anak panah dia pun tajam, kan, cikgu? Betul. Ada kes pernah kena seekor lembu dan lembu matilah kalau kena jantung, kalau kita pun. Jadi kena perlu betul-betul ambil berat pasal keselamatan. Okey, baiklah. Okey, apakah aspek keselamatan atau etika keselamatan yang perlu kita consider, cikgu? Okey. Bagi atlet, bagi murid-murid yang baru nak belajar memanah, bila dia masuk di padang, dia mesti menitik beratkan pasal keselamatan. Jadi, dia tak boleh ambil bow, dia tak boleh masukkan arrow dan terus pergi menonong je shoot. Tak boleh tau. Tak boleh? Tak boleh sebab dia akan memberi bahayalah, risiko kepada orang lain. Okay. Okay? Jadi, bila yang kita boleh masukkan arrow tu? Okey, dia ada arahan-arahan dia. Cumanya nanti kita akan tengok baliklah, ada shooting line, ada waiting line. Jadi dia akan ada arahan untuk kita masuk ke shooting line. Shooting line tu garisan yang kita perlu buat panahanlah. Okey, faham. Maksudnya kalau 70 meter contohnya. Hmm. So daripada garisan kita shoot sampai ke jarak 70 meter. Jadi kita shooting perlu line. Ya, betul. Okay, shooting line. Faham. So bila arahan diberi untuk kita masuk ke shooting line, bow mesti masuk macam inilah, kosong. Macam Abang Zarif dan Kakak Syakira kita pegang sekarang ni, bow kosong. Kosong, tak ada anak panah. Tak boleh ada anak panah awal-awal. Bahaya, so, dia kena masuk. Kena nanti. Ya, okay, betul. Okay, alright. Jadi dia kena masuk secara bow yang kosong macam ni. Dia tak boleh melulu masuk dengan letak arrow awal-awal. Contohnya, dia daripada belakang dah letak arrow. Tak boleh. Tak boleh, Chris. Okey. Ha, kena ikut arahan. Ya, betul. Ataupun dia duduk dekat sini pun, dia dah masuk arrow, dia pusing-pusing tunjuk dekat Chris. Bahaya. Tak boleh. Pun tidak boleh. Okey. Bila dimasukkan arrow pada knocking point ni, pada knock ni, pun tak boleh ada orang di hadapan. Faham. Sebab apa, Chris? Kalau Chris rasa. Kenapa tak boleh ada orang di depan? Takut terkenalah nanti. Ya, betul. Kalau tiba-tiba dia tertarik tali sikit dan dia terlepas, arrow tu boleh pergi ke depan. Alamak, bahaya. Bahaya. Okay. Kemudian dia juga tidak boleh mengangkat bow ni, dihalakan ke atas walaupun ke depan dia tak boleh shoot sebab ada orang apa, dia tak boleh shoot, kan? Di atas juga dia tak boleh shoot. Sebab gravity je tu. Ya, betul. Apa yang naik pasti akan turun. Ya. Okey, bahaya juga. So, tak boleh juga. Okey. Okey. Dia mesti kena duduk dekat shooting line dan menghadap ke hadapan dengan bow yang kosong. Ya, betul. Dengan bow yang kosong dan padang yang dah ready. Okey. Contohnya dia duduk, tiba-tiba dia nak shoot. Chris, tiba-tiba dia nampak ada anjing lalu di hadapan dia. Macam mana? Terus keluarkan anak panah, betul tak? Dia dah masukkan arrow, tiba-tiba dia nampak binatang di hadapan. Apa yang boleh dia buat kalau dia tengah shooting? Okey, Chris tak tahu, kan? Tak tahu, cikgu. Okey. Macam mana ni? So dia kena berhenti shooting serta-merta. Okey. So kalau di latihan, mungkin coach akan bagi tahu, okey, Zarif, stop shooting. Okey, dia akan stop. Dia tahu
Maksudnya di depan ada halangan. Oh, jadi Abang Zarif memang kena berhati-hatilah, ya, kena betul. Dengar arahan. Ya, betul. Kalau di kejohanan, nanti akan ada judge yang bagi tahu stop. So, akan clearkan padang dulu, baru boleh start shooting semula. Okey, okey. Okey, Chris okey sementara ni? Okey, so far okey, cikgu. Okey. Okey, ada tak Chris aspek lain? Boleh shoot. Ha? Shoot sendiri bolehlah, tak ada masalah lah ni dari segi keselamatan. Ya, dari segi keselamatan memang dah clear. Jadi memang bow kita tak boleh ada anak panah atau arrow. Betul. Tak boleh loaded dulu. Yes. Memang itu kosong. Dari segi anak panah dan arrow. Okey. Tak boleh masukkan. Baiklah. Okey, bila kita dah habis shooting, target dah clear, kita dah boleh shoot secara aman dan fokus. Okey, bila dia dah letak, okey contohnya Zarif dah habis dia shooting, dia dah letak, dia akan ke belakang. So, bila habis, dia tak boleh nonong je dia seorang pergi ambil arrow. Tak boleh. Kenapa, cikgu? Sebab dia kena tunggu yang lain semua habis. Betul. Dan dia akan pergi ambil arrow beramai-ramai secara berkumpulan. Jadi, kalau nanti dua ni belum habis, Zarif dah habis, masalah kan dia lalu. Tepi kiri-kanan masih syuting. Yeah, sangat yeah. Berbahaya. Betul, cikgu. Jadi, Zarif, Abang Zarif pun kena tunggu dululah, tunggu arahan. Betul. Okay. Sebab dia ada bagi berapa masa yang kita boleh shoot. Kemudian bila dah habis, dia akan ke belakang, letak bow dan pergi collect arrow beramai-ramai. Okay. Tak boleh ke saya nak bawa bow terus collect? Tak boleh. Sebab dia mengganggu. Kenapa kita nak buat benda yang susah untuk bawa bow pergi ke sana? Chris betul tahu kan, juga. Bow ni berat kan? Berat ke, cikgu? Berat. So tinggal sahaja di belakang. Okay, okay, kita sahaja pergi ke depan untuk ambil arrow. Sebab nanti bila ke depan, kalau kita bawa bow, kita nak tulis skor. Susah kan kalau pegang bow? Oh, skor kita sendiri tulis saja? Ya, betul. Kita sendiri yang tulis. Okey, okey. Jadi, kalau dalam tournament pun atau kejohanan, kalau kita tak ikut judge macam mana? Tak boleh. Kita mesti kena ikut judge. Okey. Okay, kalau kita tak ikut judge contohnya, kita buat hal kita sendiri, judge akan panggil untuk keluar padang. Dan okay, dia tak boleh ambil bahagian. Okey, jadi murid-murid kena ambil perhatian tau. Betul. Untuk sukan memanah. Betul. Etika keselamatan sangat-sangat penting. Betul. Cikgu, apa yang akan jadi cikgu kalau kita tak ikut etika seperti ini? Dia akan membahayakan kita. Dia akan membahayakan kita. Contohnya, kalau kita dah habis shoot, orang lain belum habis, kita seorang yang pergi ambil arrow, dia membahayakan orang. So kita bila pergi ke target bat, kita berjalan pun mesti kena lihat ke hadapan bawah. Supaya apa tadi Chris? Supaya bila kita lalu, kita tak akan tersepak anak panah yang tak sampai ke target. Oh, okey okey, faham. Kalau international mungkin itu tidak menjadi masalah lah, tapi manusia pasti akan melakukan kesilapan. Jadi yang bawa umur kalau kita pergi yang masih di peringkat sekolah, benda tu kita kena ambil perhatian. Sebab tu tadi yang sebelum ni saya ada bagi tahu kita kena pakai kasut yang bertutup. Supaya tak terlanggar, tak tercedera. Ya, betul. Sebab arrow tu walaupun dia tajam di bawah, di belakang dia pun masih lagi tajam. Okey. Okey. Alright. Baiklah, mungkin cikgu, mungkin Abang Zarif dan Kak Syakira boleh demo sikit cikgu. Ha, okey. Yang apa yang cikgu baru kongsikan, boleh tak? Okey, boleh. Yang untuk starting line tu. Boleh. So Zarif di belakang. Okey. Contoh dengan Syakira. Kemudian dia akan tunggu isyarat memanah. So bila dapat isyarat memanah dibenarkan, baru dia masuk ke shooting line. Okey, sekarang mungkin cikgu Fainus boleh jadi judge lah. Boleh. Okey, so cikgu yang bagi isyarat. Okey, beat pertama dia masih di belakang. Okey, bila dia bagi dua beat, dia akan masuk. Yes. Di sini dia tak boleh masuk arrow awal-awal ya, Chris. Contohnya dia masuk arrow di sini. Sebelum dia masuk ke shooting line. Oh, tak boleh. Okey, kita tanya Abang Zara, boleh tak macam ni? Tak boleh. Apa akan dikenakan kalau kita buat macam ni? Disqualified. Kalau judge perasan, judge terus akan bagi tindakan. Okey, okey. Okey, so kena tak cabut dulu. Cabut dulu. Okey, cuba Chris bunyi beep tadi. Okey, satu kali dulu Dua kali. Beep beep. Okey, itu adalah isyarat untuk dia masuk ke shooting line. Kita panggil shooting line. Okey, okay, bila berada di shooting line, baru kita boleh masuk anak panah. Okey, masuk. Zarif dengan Syakira. Okey. Bila masuk ke sini, inilah maksud saya tadi, dia tidak boleh menghalakan ke sini. Hey. Okey, okey. Tak boleh Chris ya? Okay. Jadi mesti kena di hadapan menghadap target. Okey. Okey, dan tak boleh shoot dulu dia tak kan? Tak boleh tarik dulu. Okey, so tak boleh tarik dulu. Biasanya kita kena tunggu untuk arahan judge. Betul. Contohnya kalau Chris nak warm up dulu, nak masuk nak tarik dulu. Tak boleh. Boleh tapi bukan dengan Aero. Okey, mungkin Abang Zarif dan okay, Kak Syakira boleh tunjuk demo sikit. Ha, macam mana kalau kita nak warm up dulu, nak tarik-tarik dulu.
Okey, contohnya macam ni, dia dah bunyi dua beep yang Chris cakap tadi. Okey, dia dah masuk, dia nak tarik dulu. Dia nak warm up dulu. Ah, macam tu. Okey, tak ada masalah sebab dia menghadap target dan dia tidak memasukkan anak panah. Anak panah. Okey, dan saya nampak tadi Abang Zarif dan Kak Syakira pun bila dia tak guna bow dia, dia terus turunkan atas kaki dia. Ya, betul. Ke memanah ni bow dia kita selalunya akan letak di atas kaki. Kita akan letak di atas kaki. Okey, selalunya akan ada cover lah kulit daripada kulit letak. Kalau tak atas, kalau atas tak kris, lama-lama kasut kita rosak. Alamak. Kasut kita akan berlubang dekat sini. Faham, faham. Jadi kita tak nak kasut berlubang. Dia ada cover lah selalunya. Tapi memang boleh diletakkan di sini. Jadi kita tak boleh nak pegang macam ni. Sebab kalau kita pegang macam ni dia akan mengganggu orang lain lah. Ya. Dan dia kita biar dia bagi ruang untuk dia dan kita selesa. Okey, jadi untuk warm up ni kita kena tunggu arahan tak? Atau untuk warm up? Untuk warm up maksudnya shooting. Ya, sebelum nak shoot. Okey, sebelum kita masuk ke jarak, contohnya kita pergi game, dia akan bagi jarak 70 meter. Okey. Okey, sebelum pergi ke 70 meter dia akan bagi masa untuk kita warm up. Okey. Kemudian dia akan bagi cyter. Cyter tu maksudnya latihan secara rasmi. Untuk mula-mula first day tu kita sebelum pergi 70 meter dia akan bagi dulu. Dalam 3M. Okey, faham, faham. Ya, dia akan bagi masa untuk kita. Jadi untuk warm up kita terus tarik je. Tarik je macam tu. Kalau ramai, kalau di padang competition memang control by DOS. Maksudnya ada judge lah, DOS tu director of judge. Okey, baiklah. Shooting, okey. Itu dia etika keselamatan. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan etika keselamatan untuk sukan memanah kepada murid-murid yang mungkin ada minat sekarang ya, nak betul. Cuba sukan memanah cikgu? Ya, betul. So kepada murid-murid yang baru berjinak-jinak dengan sukan memanah, so dia perlu belajar etika keselamatan untuk keselamatan diri dia dan keselamatan orang di sekeliling dia. Okay. Dia tak boleh buat peraturan sendiri. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main di padang, lari-lari bawa aero pun tidak dibenarkan. Okay, okay. Sebab dia sangat berbahayalah pada diri kita dan orang sekeliling. Jadi dia perlu mengambil titik berat dan kalau pelajar dia perlu ada pengawasan daripada guru ataupun orang yang lebih dewasa. Okey, mungkin lagi sekali Abang Zarif dan Kak Syakira boleh demo sikit? Boleh. Untuk dengan gunakan beep. Okey, Abang Chris akan bagi beep. Okey. Okey. Di belakang dulu. Okey. Okey, masa ni kita akan berada di waiting line. Ini waiting line. Yes. Starting line, di sini kita. Ini shooting line. Shooting line. Yes. Okey. Okay. So ready. Beep pertama. Beep pertama akan bunyi. Beep. Ya, dua. Okey. Beep beep. Alright. Ni dia masuk. Okey, masa ni dia boleh tarik untuk warm up ataupun kalau dia tak nak warm up, dia dah tak nak tarik, dia rasa dia dah cukup, dia boleh terus masukkan aero dan tunggu isyarat untuk melepaskan anak panah. Okey, okey. Tapi yang penting jangan masukkan aero sebelum kita ke shooting line. Ya, betul. Tak boleh. Okay, ataupun nak masuk aero tunjuk-tunjuk sana, apa duduk dari sini masuk aero tunjuk-tunjuk sana pun tak boleh. Okey, kalau Abang Zarif buat macam tu boleh disqualify kan? Ya, betul. Itu rugilah macam tu. Baiklah cikgu, baiklah semua, itu dia perkongsian cikgu Fairuz untuk etika keselamatan. Okey, murid-murid yang ada minat nak cuba sukan memanah, yang ni penting aja cikgu. Betul. Sebelum sangat kita, penting. Sebelum kita cuba lebih pun lebih jauh. Okey, baiklah. Apa kata kita berehat sebentar cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot sukan di DTV KPM. Saya Chris MJ temankan anda di slot sukan bersama dengan Cikgu Fairuz, Abang Zarif dan juga Kak Syakira. Dan hari ini kita nak fokus pada boleh teka tak? Boleh teka tak? Of course lah, sukan memanah. Okey, secara khususnya peraturan am dan juga etika. Ya, betul. Okey, baiklah. Tadi pun cikgu dah kongsikan etika berpakaian, etika keselamatan. Dan cikgu, tadi pun bila Chris pun nak cuba memanah, tiba-tiba dengar bunyi whistle pula. Okey. Keliru pula. Tak boleh nak shoot ikut masa sendiri ke? Okey Chris, thank you eh. Sebenarnya tak bolehlah kita ikut masa sendiri. Kita mesti ikut peraturan yang telah disediakan. Okey. Macam saya cakap dengan Chris lah, kalau kita ikut masa sendiri, kalau aero habis je kita shoot, lepas tu kita sendiri pergi ambil anak panah, dia boleh mendatangkan kecederaan. Ya, betul. Okey, sebagai contoh kalau Abang Zarif dah habislah aero dia, tapi
Kak Syakira masih tengah syuting. Syuting lagi. Oh, okay. Jadi apa Zari perlu buat? Zari perlu tunggu dulu. Ya, Zari turunkan bow dulu. Ya. Tunggu untuk arahan. Oh, ya betul. Okey. Jadi untuk whistle tu isyarat apa itu? Okey. So, dalam memanah, macam saya cakap tadi, kita tak boleh shoot sesuka hati. Ya. Dia ada isyarat yang perlu kita patuhi supaya memang syarat yang telah ditetapkanlah. So, kalau pergi ke kejohanan, ya, kita akan shoot berdasarkan isyarat tu, tapi kita selalunya kita akan shoot 70 meter. Faham. 70 meter adalah standard distance. Okay. International dalam Malaysia. Dulu kita ada FITA, tapi sekarang kita dah tak ada. Okay. Kecuali bawah MSSM lah ada. Okay. Masih juga termaktub pada peraturan yang telah disediakan. Okay? Okay. Peraturan tu bukan kita yang buat ya, murid-murid. Peraturan tu daripada FITA punya lah, international punya. International ruling lah. Yes. Okey, faham. Okey, so sebelum kita shoot, selalunya sebelum kita shoot dan atlet semua perlu tahu sebelum pergi ke kejohanan. Maksudnya, guru dan coach perlu terangkan dulu kepada pelajar sebelum masuk ke satu-satu kejohanan. Okey. Okey, so kita ada empat isyarat. Empat? Ya. Okey, apa isyarat dia? Okey, yang pertama tadi Chris pun tak faham. Chris tak faham kan? Tadi ada isyarat yang pertama tu bunyi whistle satu kali. Ya. Tiba-tiba ada dua kali pula. Sekali ke dua kali yang Chris dengar yang pertama tu? Pertama tadi sekali je. Sekali eh? Ya. Okey. Sebenarnya ada empat isyarat. Yang pertama kita tiup dua kali. Okey. Contohnya saya bagi dua kali Saya tak tahu bunyi ke tak ni Chris. Saya cuba. Cuba. Dengar dah dua kali. Okey, dua kali. Okey. Isyarat yang kedua dia akan bunyi satu kali. Okey. Satu kali. Isyarat yang ketiga dia akan bunyi tiga kali. Chris ada dengar bunyi tiga kali tak tadi? Tadi tak ada sebab saya baru perasan bos saya tak ada tali tadi. Alah. Okey. So isyarat ketiga dia akan bunyi tiga kali. Okey. Okey. Kemudian isyarat keempat dia akan bunyi empat kali. Empat kali. Okey, isyarat keempat ni dia akan ada dalam masa kita shooting nanti. Okey, saya terangkan. Okey. Tapi Chris tak faham kan? Ya. Yeah. Okey. Isyarat dua kali yang saya bunyikan tadi adalah isyarat untuk kita masuk ke shooting line. Oh. Isyarat yang kita guna, yang judge guna, DOS. DOS tu director of shooting. DOS, so, director yes. Of shooting. Okay. So, dia akan kontrol perjalanan kejohanan kita pada hari itu. Oh. Dia orang besarlah. Faham. Okey. So dia akan bunyikan dua kali. Atlet semua dah dengar bunyi dua kali dan selalunya di kejohanan akan ada timer lah dekat tepi untuk kita lihat. Okay. Cikgu ada tak kalau tak ada kalau di kejohanan selain daripada whistle ada tak bunyi lain? Ada bunyi buzzer tu yang timer oh, tu buzzer. dia akan bunyi. Okay. So kita akan dengar dan bila isyarat dua kali bunyi atlet akan masuk di shooting line. Okey, masuk shooting line dulu. Okey, dia masuk ke shooting line yang kita pernah belajar untuk masukkan arrow. Yeah. Okey, kita dah masuk ke shooting line, kita boleh masukkan arrow. Okay. Kemudian dia akan tiup sekali pit. Maksudnya shoot. Kita boleh shooting. Okey. Oh. Bila dia masuk ke shooting line sebelum dia bunyikan isyarat yang sekali, dia akan bagi masa kita 10 second. 10 second saja. 10 second tu saya pernah cerita dengan Chris, dia boleh warm up, dia boleh angkat untuk regang-regang kan. Okey, faham. Dapat feel dulu. Ya, tanpa memasukkan arrow. Jadi untuk isyarat pertama tadi, double whistle kan? Ya, betul. Pip, yang tu baru kita masuk ke shooting line. Yes. Pergi ke shooting line tapi tidak boleh letak arrow. Betul. Tapi tidak boleh masukkan arrow, betul tak? Ya, betul. Dengan bow yang kosong. Okey, dengan bow yang kosong saja. Okey. Bila dia bagi isyarat pip sekali, baru kita boleh masukkan arrow. Okey. Okay, arrow tidak boleh masuk sebelum itulah. Faham, okay. Faham. So, bila kita masukkan arrow, dia akan bunyi isyarat sekali itu, kita akan shoot. Kita akan shoot 6 arrow, dia akan bagi masa 180 second. 180 second, jadi 3 minit lagi. Ya, betul. Okey. Sebelum ni 4 minit, tapi dia baru sahaja tukar pergi ke 3 minit. Okey. Untuk 6 arrow. 6 arrow, 3 minit. Okey. Okay. Chris boleh dapat tak? Boleh faham tak? Okey. Cikgu, kalau Chris silap boleh betulkan. Betul. So, isyarat pertama, betul. Dua beep. So, beep, kita pergi ke shooting line. Betul. Okey, lepas tu beep, second signal. Ya. Yang kedua tu baru kita boleh mula shoot. Ya. 6 arrow,
untuk 3 minit. Betul. Okey, seterusnya untuk isyarat untuk ketiga, isyarat yang saya kata satu tadi itu, dia ada dekat situ. So sebelum habis 30 second yang terakhir, dia akan bagi peringatan dekat kita. Ada 30 second lagi. Okey. So dia pip, maksudnya Kak Syakira dan Abang Zarif pun tahu. Alamak, ya, lagi dia kena cepat-cepat habiskan aero dia yang masih tinggal. Okey, faham. Okey, 6 aero dia kena habiskan. Cikgu, saya nak tanya. Kalau masa dah habis, tapi atlet masih ada lagi satu aero. So dia rugilah tu. Dia tak sempat shoot lah. Tak sempat shoot. Itu macam akan mana? Dikira sebagai miss. Miss tu maksudnya kosong lah. Okey, jadi mata dia pun lebih rendah lah. Ya. Dan kesilapan tu tidak sepatutnya dilakukan oleh atlet. Sebab walaupun dia cuba shoot laju ke macam mana, murid-murid mesti kena cuba untuk lepaskan aero tersebut. Kalau tak, walaupun dia lepas, dia pergi 1 point, 2 point, dia masih lagi dapat point. Daripada dia tinggal dekat quiver, dia dapat kosong. Yang penting kita ikut masa tu lah juga. Ya, betul. Okey, jadi untuk isyarat, ada isyarat keempat tak juga? Isyarat keempat tadi itulah yang habis yang tiga tu. Dia akan pip, pip, pip tu maksudnya habis. Oh, dah pip, pip, pip. Ya, stop. Ya, betul. Stop, dah tak boleh shoot lagi. Tak boleh shoot. Okay. Kalau dia shoot apa jadi, Chris? Kalau dia shoot selepas dia dah, shoot, dah melebihi stop. Melebihi masa. Okey, melebihi masa nanti DOS marahlah nanti. Dia punya disqualified boleh ke macam tu? Dia tak akan disqualified, tapi judge akan perasan benda tu. Okay. Sebab nanti dia akan dipotong markah yang tertinggi. Okey. Contohnya dia dapat 10 lah, dia dapat 6. Ya. Yeah. Oh, so satu akan dipotong. Rugilah dia. Sebab dia tak ikut arahan. Ya, dia dah shoot di luar, dia seketika dah habis timing. Baiklah cikgu, itu dia perkongsian cikgu untuk bunyi isyarat dalam sukan memanah. Betul. Tapi cikgu, murid-murid pun kita dengar saja. Mungkin Abang Zarif dan Kak Syakira boleh demo sikit? Boleh. Baiklah, cikgu. Silakan. Bersedia ya, Syakira dan Zarif. Okey. Okey, semua dengar, dengar. Okey, ready ya? Okey, yang ni dia orang dah pergi ke shooting line. Okey, ni diberi masa selama 10 saat. Dan untuk masukkan aero. Okey. Ni dia dah shoot, dah boleh shoot. Okey, dia dah habis 10 saat dan dia boleh shoot. Okey. Okey, dia dah habis shoot, kita bagi masa dia. Jauh hebatnya. Uish. Hampir bullseye tu. Masuk kuning ke tak, Chris? Masuk kuning ke tak? Chris nampak ke dari sini? Kalau Abang Zarif dan Kak Syakira memang tak boleh masuk kuning tu. Mantap, okey. Okay. So, okay, seterusnya sehingga habis 3 minit kan? Ya, betul. Okey, kita tunggu 3 minit. Okey, okay, 30 second yang terakhir tu akan bunyi. Lagi satu whistle. Okey, ini adalah tiupan yang bunyi yang pertama, Chris ya. Yeah. So, dia akan bagi pemanah mesti kena alert lah. Dia kena habiskan anak panah dalam quiver dia. Sebab ada lagi 30 saat saja. Ya, sebab yang selalu menjadi masalah kepada atlet kita, dia tak dapat habiskan aero dekat quiver dia. Ada yang macam tu sebab dia ada perasaan takut dan dia ada masalah-masalah teknikal. Dan dia sangat mengganggu ya, Chris. Sebab tu ada dan ramai yang ada kes yang macam itulah yang aero dia tak sempat habis. Mungkin dia ambil terlampau banyak masa untuk aim ke apa. Ya, betul. Diangkat, nervous. Dia letak. Diangkat, dia letak. Dia tak lepas. Okey. Jadi itu isyarat ketiga. Ya, betul. Okey, jadi kita teruskan. Okey, dah habis. Dah 6 anak panah. Dia akan bunyi. Okey, stop, stop, stop semua. Stop, stop. Dah boleh stop. Dah stop. Jadi so, kalau ada anak panah dekat situ pun dia kena simpan balik. Okey, jadi dah stop tapi dia orang kena balik ke garisan habis, waiting line. Dia kena tunggu dekat waiting line. Supaya garisan depan tu clear dan boleh pergi ambil aero sama-sama. Okey, itu dia perkongsian Cikgu Fairuz untuk bunyi isyarat signal lah. Ya, betul. Jadi yang pertama tu untuk pergi ke shooting line. Betul. Yang kedua satu beep maksudnya boleh start shooting. Betul. Yang ketiga isyarat ketiga tu maksudnya ada lagi 30 saat saja. Betul. Dan last kali yang habis tiga bunyi tu stop. Betul. Baiklah cikgu. Dan murid-murid yang sedang menyaksikan slot sukan, kita akan berehat sebentar tapi jangan ke mana-mana, kembali lagi di Direct TV KPM. Ah,
Apa khabar murid-murid? Salam sejahtera semua. Saya Chris MJ, temankan anda di slot sukan DirecTV KPM. Dan hari ini Chris ada bersama dengan Cikgu Fairoz untuk acara sukan memanah, secara khususnya peraturan am dan juga etika. Baiklah Cikgu, tadi pun kita telah bincang mengenai etika pemakaian, betul, etika keselamatan, betul, dan juga isyarat-isyarat untuk sukan memanah. Betul. Untuk segmen seterusnya, apa yang kita nak fokus, Cikgu? Okey. Memanah ni dia tak dapat lari lah, macam Chris tahu kan. Memanah ni dia tak dapat lari daripada fokus. Betul tak? So sebagai Chris, sebagai orang luar, first time. Cuba, okay. Apa yang berlega-lega di kepala Chris kalau bila orang sebut pasal memanah? Kalau pasal memanah, pasti ada visual Hawkeye dari Avengers yang itu pertama. Okey, tapi yang kedua memang saya rasa yang penting kita kena ada equipment atau pakaian yang sesuai. Betul. Seterusnya kena ada fokus yang tepat. Aiming yang tepat juga. Betul tak? Betul. Aim tu. Kita kena aim kan. So salah satu peralatan dia pun adalah alat untuk kita aiming. Oh, tapi kita nak aiming, kita mesti memerlukan mata. Mata yang terang dan cara aiming yang betul. Baiklah. Okey, so sebelum kita pergi ke dan cara aiming ni, yang seterusnya. Okay. So Chris kena tahu dulu kita ni aiming mata mana. Kena tahu ke cikgu? Kena. Chris pernah tengok tak orang memanah sebelum ni? Pernah tengok, selalu nampak dia orang akan tutup satu mata cikgu. Chris perasan tak Robin Hood dulu macam mana? Robin Hood. Tak perasan cikgu. Dia pun tutup satu mata kan? Kan. Okay. Supaya dia kalau adalah murid-murid nampak orang yang sebegitu, maksudnya dia pernah tutup mata dia sebelah kiri untuk memastikan dia aiming menggunakan mata kanan. Mata kanan. Okey. Ada ada beza ke cikgu kalau mata ada kanan, mata kiri? Okey, direction kita aiming mesti ada. Okay. So kita kena kenal pasti dahulu mata mana yang dominan. Mata mana yang dominan? Okey. Okay. Macam mana kita nak kenal pasti je? Kan, kalau kita ni bukan bukan atlet yang kidal, kita kena pastikan kita menggunakan mata kanan untuk aiming. Faham, faham. Saya cerita je Chris tak dapat tangkap kan? Betul, betul. Tapi saya bagi tahu dulu untuk boleh. Cikgu terangkan dulu. Pemanah kidal dia menggunakan mata kiri untuk aiming. Okay, direction kidal maknanya left handed lah. Yes, okay, left handed. Faham. So kalau tidak, kita aiming guna mata kiri, arrow kita akan keluar pergi miss jauh ke luar target. Dia tak akan pergi ke tengah. Okey, okey. Jadi sebelum tu kita kena kenal pasti dulu dominan mata kita. Jadi saya ajak Chris. Chris nak tahu tak? Nak tahu cikgu. Murid-murid nak tahu tak? Okey, mungkin murid-murid rumah pun boleh ikut sekali lah. Ya, betul. Okey, semua berdiri. Okey. Okey. Murid di rumah boleh ambil satu spot untuk kita nak kenal pasti mata dominan kita. Okey. Okey, saya nak pilih pokok yang itulah cikgu. Okey. So adik-adik di rumah pun sama ya, cari satu spot untuk kita check. Okey, daripada pokok tu, Chris letak tangan macam ni. Macam ni cikgu. Ya betul. Letak dekat pokok tu Chris. Letak dekat pokok yang spot Chris tadi. Okey. Okey, nampak ya murid-murid. Kemudian tarik perlahan-lahan ke tengah, ke mata Chris. Tengok dia pergi ke arah mana. Ui. Okey. Ke arah kanan cikgu. Kanan kan? Ha. Okey, sekali lagi. Okay, kita cuba sekali lagi Yeah. Kita check sekali lagi. Okey, tarik perlahan-lahan. Okey. So, maksudnya tangan kanan. Mata kanan. Mata kanan. Okey. Okay, betul. So maksudnya mata dominan Chris adalah mata kanan. Okey. Boleh faham sekarang? Faham cikgu. Nak cuba lagi sekali boleh? Boleh. Cuba sekali lagi. Macam tadi percaya ni. Kalau bertukar macam mana nanti? Lah cikgu. Kanan. Dia automatik ke kanan? Ya. So itu maksudnya dominan mata kita adalah mata kanan. Okay, so murid-murid dekat rumah mata apa? Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Okey. Okey. Kemudian ada lagi satu kaedah. Okay. Macam mana ni? Ibu jari Chris mana yang cantik, ibu jari yang cantik. Okey, sama juga macam tadi. Ambil satu spot. Ambil satu spot. Okey, saya ambil spot yang samalah tadi. Baik, adik-adik dekat rumah pun, murid-murid pun sama, ambil satu spot. Okey. Letak ibu jari kita ni dengan spot tu. Okey? Okay, jadi begitu. Okey, cuba pejamkan mata dan pastikan ibu jari tidak bergerak dari spot tu. Tak nampak cikgu. Tutup sebelah mata. Sebelah mata. Okey. Cuba cek kalau nampak
berada di spot tu tak berubah, maksudnya dia dominan mata mana. Kalau yang lari tu bukan. Nak yang tak lari, sebelah kiri atau kanan? Okey, Chris. Kiri atau kanan, Chris? Belah kanan, cikgu. Belah kanan. Ya. Okey? Maknanya? So, maksudnya dominan mata kita adalah mata? Kanan. Kanan. Oh, okey. Okey, murid-murid dekat rumah pun boleh buat macam tu untuk cek kita dominan mata mana. Sebab memanah, kalau kita bukan kidal, kita mesti kena aim mata kanan. Faham. Andai kata, Chris, kita tak boleh. Kita dah cek, kita ni dominan mata kiri. Macam mana, Chris? Macam mana, cikgu? Ha, macam saya cakap tadi, kita masih lagi boleh syuting, tak ada masalah. Okay. Tapi masa kita angkat syuting, mungkin kita boleh tutup sikit mata kiri kita. Kenit sikit. Oh. Okey, itu sudah memadai. Tak perlu tutup yang macam faham. Yang macam lanun tu tak perlu. Okey, okey, faham. Just recheck untuk dia akan nampak jauh sikit tapi ya, tak ada masalah. Cikgu, apakah efek atau kesan kalau kita dapat aiming dengan mata dominan kita, cikgu? Arrow akan pergi lebih tepat. Ha, so dia tak akan lari jauh. Faham. Nanti kita kenapa peralatan semua dah okey, skill semua dah okey. Tapi kenapa arrow pergi lagi ke kiri jauh? Ah, kenapa? Faham. Kita mencari-cari. Sebenarnya kita kena cek itu mungkin kita aiming mata yang salah. Okey, faham. Okay, jadi dia memberi efek pada kita. Okey, cikgu, saya ada kaedah ketiga, cikgu. Apa dia kaedah dia? Kita guna mini love. Sama aje dengan konsep dia. Boleh juga. Okey, gurau sajalah, cikgu. Boleh cuba. Okey, baiklah, cikgu. Sebelum nampaknya kita telah pun tiba ke hujung slot hari ini. Betul. Tapi mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar, cikgu, untuk episod kali ini. Okey. Kita dah belajar cara untuk kenal pasti mata dominan kita adalah benda yang paling basic. Okay. Untuk adik-adik supaya bekalan untuk kita pergi ke advance. Benda ni adik-adik perlu tahu dahulu, murid perlu tahu dahulu. Okay. Sebab sebelum ni ramai yang tak tahu juga. Ya, Chris, jangan tak tahu ya. Okey. Sekarang saya dah tahu. Ha, sekarang dah tahu mata kan? Okey. Yeah. So kita boleh check untuk persediaan di masa hadapan. Okay. Benda yang sangat basic lah. Mungkin ada juga jurulatih yang cikgu-cikgu yang baru nak belajar, dia pun boleh ambil sebagai ilmu baru. Okey, dan bagi murid-murid yang mungkin tiba-tiba dah ada minat, cikgu, nak cuba sukan memanah ni, mungkin cikgu boleh kongsikan kata-kata semangat atau nasihat kepada mereka, cikgu. Baik. Untuk murid-murid yang baru nak belajar sukan memanah ni adalah satu sukan yang sangat tinggi fokus. Dia perlu ada minat. Sukan memanah ni dia perlu minat. Dia perlu ada sedikit kegilaan. Kegilaan. Biasa-biasa saja dia tak akan masuk sebab dia tak akan suka untuk mendedah diri dia kepada kepanasan. Faham. Dia tak boleh lari ya, murid-murid. Betul. Tapi bila dia dah masuk, dia dah tahu skill, arrow dia dah mula masuk, dia akan minat. Minat tu dia akan jadi gila lah nanti. Jadi kita jangan give up awal-awal. Belajar teknik yang betul sebab penting untuk murid-murid daripada mula untuk mempelajari teknik asas yang betul. Dia sangat membantu untuk murid-murid pergi ke level yang lebih advance lah. Ya, betul. Okey, baiklah, itu dia. Terima kasih cikgu atas kata-kata nasihat. Saya pasti semua dah semangat kan? Semua dah ada yakin nak cuba sukan memanah ni. Tapi dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Fairuz atas perkongsian yang sangat, satu sesi pembelajaran yang sangat engaging, sangat interaktif. Baiklah, dengan itu semua kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Fairuz atas sesi pembelajaran untuk sukan memanah. Yeah. Hari ini kita dah belajar peraturan am dan juga etika. Betul. Baiklah, dan sekian daripada saya, Chris MJ, hanya di slot sukan mana? D-Day TV KPM. Jumpa lagi. Bye. KPM.